Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 saudara Ebuin semuanya. Jumpa lagi dengan vlog Ebuin, vlog sehari-hari yang bikin senang hati. Saudara, hari ini ceritanya Ebuin itu lagi mau masak nasi. Tapi masak nasinya dalam versi banyak, jadi tak masak di tungku. Tuh. Wiwin masak nasi ditungguin loh sederek, soalnya di rumah itu lagi ada acara sederek. Ada acara mau bikin makan-makan besar untuk nanti dibawa ke musola. Yaitu dengan ini ngelaksanain ini buat ngelaksanain nazar Mbah Uti, supaya Mbah Uti atau ibu-ibu ini itu sehat terus, panjang umur dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat akal, pikiran, jasmani, rohani. Doain ya saudara ibu-ibu Win ya. Sehat terus dan diberi kesembuhan yang seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Bu Duin, doain saudaraku semuanya semoga panjang umur juga, sehat selalu dan dimurahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ikutin ya keseruan Buin, bantuin Mbah Uti masak-masak ya di Arsa ya. Iya. Masak-masak. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, ini saudara Mbah Uti mau apa ini Mbah Uti artinya apa Mbah? Ngaru nasi. Mau ngaru nasi. Dan nyapa Mbah kok di masak nang kene iki ora nang kompor. Enak rasane. Oh, ben enak ya, Mbah. Iya. Mambu sangit ngono kuwi, Mbah. Iya. Mambu kayu bakar. Oh iya, betul Mbah Uti ini. Mbah Uti iki pinter masak loh, sederek. Ahlinya masak. Iya, Ti? Iya. Iya. Engko dikaru kene iki suwine pirang menit, Mbah Uti? Ya sebenteng wes rada empuk ngono ya, Mbah. Gek tintas terus engko bare ditapung ke? Iya, lek sat. Kalau udah sat terus ditapungne ya, sederek. Lah ini mulak-mulak panas. Nasinya masih dimasak kayak zaman dahulu kala. Iya, Mbah Uti. Nah, bareng ngono iki diudek-udek terus, Mbah. Iya, dikaru. Dikaru. Iya. Dikaru ya sederek nasi kayak gitu. Oke, dari sini ya. Bagus. Masih masak dengan cara yang tradisional. Ditoknya aja nggak apa-apa, Mbah. Kurang lebih nak gosong. Oke. Terus diapakne kong itu? Tapungne. Ditapungne kayak gitu sederek. Lanjut. Ditapungne sama Mbah Kakung. Oke. Iki kok nek sampai sak matenge berapa nganu jam kong? Berapa setengah menit? Jam. Oh, setengah jam nggih nggih. Oke. Oke. Nasine
Berase panenan sendiri. Oke. Ora usah tuku. Pokoknya mantap. Panas. Ya, sampai selesai, Kong. Teko opo, Nek? Eh? Nek? Opo, Nek? Nah, serek kayak gitu. Mbah Kong jago masak. Mbah Kong jago masak. Ayam bakarnya juga enak, Jerek. Kemarin arep tak review ayam bakarnya ndak anu entek. Ya wis lah situ. Asep. Asep. Mbah Kakung, Mbah Kakung, Mbah Cumeno. Namanya Jerek. Bapak Ibu Wiwin. Masih muda. Sehat walafiat alhamdulillah. Iya, Jerek. Ini lek napung nek. Oh nggih. Iki ora kopro. Wis sing apik to, Pak. Ora lho. Yo ora, bentar iki yo ngono kuwi. Lah itu ya, Derek. Indahnya. Mbak Kakung sama Mbak Uti. Ya, langsung ditutup. Leperen. Ora yo ngene. Iki pas. Oke, sudah. Derek setelah masak nasi tadi sing udah ditapoke Mbah Kakung, sekarang Bu narep bikin oseng-oseng mie. Ini masih ngerebus airnya buat ngalupin mie-nya. Nanti kalau wes umup nanti dimasukkan mie-nya ya, Derekku. Tapi ini belum. Iya, sederek iki mau udah umup airnya ya, Mak ya. Saiki langsung dimasukkan mie nggih Mbak Uti. Nggih. Nah, dimasukke mie ne. Ngoten niku. Masuk bacemku mang lagi lho, Mak. Kelegen. Wong enake apa lho. Kaya gula. Iku wong-wong padha omong utawa tengah-tengah. Padahal yo enak lho rumah saku ke baceme ke. Kok yo kelegen. Nah. Mie ne tadi berapa Mbak Uti ngono kuwi? Harganya? Hah. 9.000. 9.000. Oh nggih. 9.000 iki minus derek. Gudeg-gudeg. Sampai empuk ya, Mbah? Senang banget derek bisa masak bareng Mbah Uti di rumah Ibu Wiwin yang cukup sederhana tapi membuat hati bahagia selamanya. Senang Derek, ya Allah Gusti. Momen-momen terindah kan? Bisa masak karo ibu, ya maklum kalau udah nikah terus ikut suami kan ya kayak gini, ketemu nih ibu ya jarang-jarang, nara pas wayah libur ya ora ketemu. Ngene iki. Mantap. Masak. Apa, Kong? Ya, enggak usah aja. Yang manut, Kong. Isuke ngapik lho. Iya, betul. Wayah juga iki. Pas ngeterne. Banyune ki guwan desa ngene. Ki. Bisa iseng resi. Bon, Mbah. Bareng sekedar mari. Oh, nggih. Bareng Bu. Mungkin rainak. Doain ya sederek Mbak Uti, Mbak Kakung, paling pinaringan sehat terus, panjang umur dan diparingi kesehatan, kesembuhan ingkang hakiki, bahagia lahir dan batin, nggih sederekku semuanya ya. Mohon doanya nggih, khususnya buat Ibu Ebuin ya, supaya tambah sehat terus nggih sederekku. Amin. Nah, karena doa baik yang kita berikan pasti akan nanti sama Allah akan dibalikkan lagi kepada yang mendoakan ya. Jadi kita saling mendoakan yang baik-baik ya, sederekku ya. Oke. Okay. Oke, okay, sederek. Buin sekarang mau bikin oseng-oseng mie ya. Ini tadi udah dibikin bumbunya sama Mbak Uti, yaitu bumbunya itu bawang, brambang, ada cabai, ada kemiri juga. Ini udah jadi bumbunya ya. Jadi Bu tinggal masak langsung. Langsung kita masukin ya bumbunya.
ini adalah salah satu menu buat lengkap nanti nasi yang mau dibagikan ke musala ya saudara. Maaf ya Bu Indu, kumut-kumut dari tadi pagi rasa. Terus kita masukin wortel ya saudara ya. Boleh kita tambahkan air sedikit dan wortelnya cepat matang. Oke. Kita tunggu sampai empuk wortelnya. Wortelnya udah empuk ya saudara ya. Yuk. Sekarang mau tak masukin mie-nya. Boleh dimatiin dulu kompornya biar enggak gosong, guys. Langsung aja kita masukin mie-nya, saudara. Langsung boleh semua. Boleh. Iya, iya. Masih ada yang kantil di sini, kita ambil ya. Oke. Langsung aja kita. Ini kompornya mati ya, saudara ya. Soalnya kalau hidup itu gampang gosong. Kita campur sampai rata bumbunya. Nanti kalau udah rata baru kita nyalain lagi. Jangan lupa masukin daun seledri biar lebih mantap. Ini namanya adalah mie deso, mie Jawa deso. Alhamdulillah saudaraku semuanya, ini tuh masakannya wis mateng kabeh. Tadi ada tahu bacem, kelihatan enggak ya? Terus ada telur bacem, ada oseng-oseng mie. Udah itu aja lauknya ya, 3 aja. Langsung sekarang mau kita packing. Ini langsung dilawi, Mbah? Iya. Hah? Tapi enggak usah ditutup. Iya, kayak iya. Udah itu sih. Oh, teh segone sik. Heeh, sampean dadi piro iki engko kare nambahi lek ngarumake ngono. Terima kasih. Terus kok ora kakean lho kok. Tadi aja ngono tadi. Kalau-kalau ayame. Kalau ayame. Emang kan sampai apik nang ngono kan nang takon kon nang arep nang. Apa? 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 Ibu boleh nengin tong. Sederek, iya aku tak ngadain nasi sama nasi. Seger 50. Mau dibawa ke musola. Nanti pas maghrib. Ini Mbak? Iya. Nagar. Nagarin Mbak Uti apa tuh Mbak ini? Pak, jatuh karusnya lho, Pak. Ya, terus. Ya,